Halo guys, kembali lagi di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan belajar lagu dari Danar Widiawanto yang berjudul Sebatas Formalitas. Langsung saja videonya seperti ini. Jadi pertama, pola petikannya seperti ini. Saya contohkan. Jadi, pertama kita main dari G. G kayak gini. Cuma kita pakai kayak gini biar lebih mudah. Karena kunci selanjutnya adalah C, lalu ke D. D-nya variasi juga kayak gini. Dari C, lalu kita geser. Pertama G, seperti ini. Senar yang kita petik, pertama dari senar nomor 6. Berurutan 6, 5, 4, 3, kemudian 4 lagi, lalu kedua. Jadi kayak gini. Saya perlambat. Untuk pola petikan yang pertama seperti itu. Kemudian kita pindah ke kunci C kayak gini. C tapi ininya dilepas saja kayak gini. Jadi kayak gini. Langsung pindah ke D. Jadi kita petik berurutan dari senar nomor 5, 5, 4, 3, 2, langsung ke D. D-nya kayak gini, tinggal kita geser saja. Kalau kita ulang dari awal jadi kayak gini. Seperti itu untuk intronya. Kemudian kita coba masukkan liriknya jadi kayak gini. Untuk intronya kayak tadi, lalu kita masuk ke lirik langsung saja. So, kemudian untuk versinya kayak tadi kita pindah ke kunci A minor 7. Jadi kayak gini kuncinya A minor tapi ini dilepas. Untuk pola petikannya pertama kita dari senar nomor 5 4 3 2 4 lalu kedua lagi. Jadi kayak gini. Saya ulangi dengan pelan. Kemudian pindah ke G. Petikannya sama seperti yang pertama tadi. Jadi kayak gini. Kemudian kita pindah ke kunci D kayak gini. Kita petik. Jadi pertama kunci D kayak gini, lalu kita tekan variasi kayak gini. Nah, kita petik senar 4 dan juga 1 bersamaan. Kemudian 3, 2, 1 kayak tadi. Bisa kayak gitu. Kayak gini juga bisa. Jadi kita petik bersamaan 3, 2, 1. Kemudian 3 1 kayak gini. Kemudian ini dilepas jadi kunci D biasa. Jadi kayak gini. Lalu pindah kunci D kayak gini. Kemudian saat di rapnya mau mungkin kuncinya G lalu ke C. CR9 bisa, C biasa juga bisa, tinggal disesuaikan yang enak kayak gimana. Mau mungkin G begitu ke C, mengapa kita susah.
lalu ke E minor. Kemudian petikan lagi ke C. Di sini C biasa bisa. Petikannya sama kayak yang tadi. Petikannya kayak gini. Kata cinta tanpa rasa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share, dan juga subscribe channel ini untuk membantu kita untuk semakin semangat dalam membuat konten untuk selanjutnya.